Kita kulit langsung di bawah. Udah ada garis. Kuyuk, ya dia mau kuyuk dia keluar. Yang itu Pak Erin gocap keluarnya bang. Ya, ya akhirnya usai sudah penyelenggaraan God Bless pada sore hari ini. Tiga penonton beruntung berhasil memenangkan penyelenggaraan God Bless dengan masing-masing hadiah yang tentunya sudah didapatkan. Dan kembali besok saudara pada hari Kamis. Jangan sampai Anda lewatkan pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik, yaitu partai semifinal pertama Bunga Mekartak yang ke-11 2024 yang akan motor, yang juga hadir mensupport jalannya pertandingan pada sore hari ini, khususnya kesebelasan Mitra Muda. Dan saudara, sebiji gol kreasi Hafid Ali akankah menghantarkan kesebelasan Harpas melaju ke partai semifinal berjumpa dengan kesebelasan GBB, atau Siraja Tambek kesebelasan Mitra Muda akan kembali mengulang dan melakukan keajaibannya pada pertandingan kali ini? Karena seperti yang saya katakan di awal, ketertinggalan yang diderita Mitra Muda bukan kali pertama mereka dapati. Berhadapan dengan Badak mereka tertinggal, berhadapan dengan Gemupi mereka tertinggal, bahkan dengan kesebelasan Supri pun mereka tertinggal, dan akhirnya semuanya berhasil disamakan sebelum akhirnya menang dalam adu tendangan penalti. Kita nantikan saudara penonton Siraja comeback pada penyelenggaraan turnamen Bunga Mekartak yang ke-11 tahun 2024 kali ini. Akankah kembali berhasil melakukan keajaiban dan juga berhasil menentukan langkah kesebelasan Harpas? Kita saksikan Real Madridnya dari kawasan Jasinga, Kabupaten Bogor. Bola sudah ada di tengah lapangan pertandingan. Saudara, peluit pertandingan babak yang kedua, Harpas bertanding berhadapan dengan kesebelasan Mitra Muda yang juga masih setia disaksikan oleh Bos Agung Motor. Kita saksikan saudara penonton, babak yang kedua akan segera kita laksanakan dan kembali kerjasama penonton untuk tidak melewati garis pembatas lapangan, dan penonton yang berada di tiang gawang sebelah kulon maupun sebelah wetan diberi jarak minimal 1 meter. Dan bersama Wahyu Adriansa, babak yang kedua bergulir dan pertandingan antara Harpas dengan kesebelasan Mitra Muda. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan oleh Sandi Bule mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua, dan kita saksikan kini goal kick bagi kesebelasan Mitra Muda. Penjaga gawang pusat yang bersiap melakukan goal kick, lakukan sudah angkat bola melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Jokan T berikan umpan ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda, berhasil diantisipasi, terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan. Kita saksikan bola kini dalam penguasaan kembali dari kesebelasan Mitra Muda, menekan dari sisi kiri pertahanan masuk kali Harpas, menekan dari kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda, tetapi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melanjutkan tendangan gawang untuk kesebelasan Mitra Muda. Kita saksikan Hussein yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang, lakukan sudah angkat bola melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Paul Gemblek berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kini bola dikuasai oleh Dula. Masih Dula kuasai bola, berikan umpan kepada Doni, lepaskan crossing Joe yang dicari, mendekat sang pencetak gol Hafid Ali. Masih Hafid Ali saudara, kita lihat datang support pemain kesebelasan Harpas Adam, berikan kepada Joe, masih Joe ke belakang, berikan kepada Wagen Mahardika. Terus mengerung lini pertahanan Mitra Muda para pemain kesebelasan Harpas, tetapi disiplinnya lini pertahanan kesebelasan Harpas yang dibesut oleh Bos Kori dan juga disupport oleh Dida Nunung masih sulit ditembus oleh para pemain kesebelasan Harpas. Tetapi datang kembali dari Jaki Joe, Joe berikan umpan kepada Sandi Bule. Masih Sandi Bule saudara, bergerilya dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda, datang support Doni, Doni berikan umpan kepada Joe, datang membantu sang maestro lapangan tengah Dula, Dula kepada Doni. Coba bersabar para pemain kesebelasan Harpas. Pauji Black angkat bola, kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertakan dari kesebelasan Mitra Muda. Baik saudara penonton, kita saksikan kembali inisiatif menginjak pedal gas serangan yang terus dilakukan oleh tim besutan Bos GH alias Bos Gukun Herbian untuk bisa menambah rekening gol mereka pada pertandingan babak yang kedua. Terus mereka laksanakan klini pertahanan kesebelasan Mitra Muda, tetapi kembali usaha mereka gagal karena kini bola dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Mitra Muda. Tetapi kerjasama yang kurang cermat dan pergerakan
pergantian pemain. Wasit dari kesebelasan Mitra Muda keluar Gilang nomor punggung 6. Gilang dari kesebelasan Mitra Muda keluar nomor punggung 6, masuk Devan nomor punggung 16. Kita saksikan saudara penonton Boskori coba melakukan permajaan dalam skuad kesebelasan Mitra Muda di babak yang kedua ini. Dan kembali kini Harpas melakukan gempuran dari kaki Hafid Ali, tetapi sangat disayangkan gagal Hafid Ali untuk bisa melewati hadangan yang dilakukan oleh pemain bertakan dari kesebelasan Mitra Muda. Tetapi saudara penonton, ancaman masih terus dilakukan kesebelasan Harpas lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh kapten tim mereka Dula. Mundur beberapa langkah Dula, bersiap Dula melakukan sepak pojok, lakukan sida, terjadi melambung dari titik sasaran. Sebuah tembakan keras yang dilepaskan oleh Joe dan akhirnya gagal saudara, menghantarkan kesebelasan Harpas menambah pundi-pundi gol mereka pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali kini Mitra Muda membangun serangan dari kiri pertahanan Harpas, berhasil diantisipasi oleh Arif Bison. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Mitra Muda sudah dilakukan kembali Wage Mahardika, membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita saksikan saudara penonton menghadirkan lemparan ke dalam dan juga keuntungan bagi kesebelasan Mitra Muda. Kesempatan untuk bisa menyamakan defisit gol didapati kesebelasan Mitra Muda. Kita nantikan saudara peluang mereka dapati kembali lakukan sudah throw-in, terjadi kemelut berhasil dijauhkan oleh Joe dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Harpas. Kembali kita lihat skor ketat terjadi pada pertandingan perburuan tiket ke partai semifinal setelah dua pertandingan kemenangan Portuda dan juga kemenangan kesebelasan Putra Forsikba kemarin yang mereka dapati dalam adu tendangan penalti atas lawannya kesebelasan Yamaha Derem. Dan kali ini sebiji gol kreasi Hafid Ali masih menghantarkan sementara Real Madridnya Jasinga. Harpas leading atas sang lawan kesebelasan Mitra Muda. Kembali kita saksikan kini Mitra Muda bangun serangan. Arif Bisan berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kita saksikan Doni lepaskan umpan melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda. Kembali kita lihat gelombang tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Harpas berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Mitra Muda. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Mitra Muda akan terjadi dari sisi kiri pertahanan mereka. Lepaskan umpan berhasil diantisipasi oleh Arif Bison, terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan. Harpas melakukan counter attack. Kita lihat saudara penonton, safety first, tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Mitra Muda dan akhirnya kembali bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Mitra Muda. Kembali kita lihat gempuran dilakukan pemain kesebelasan Harpas, berhasil diantisipasi. Kita saksikan Dula, Dula berikan umpan kepada Hafid Ali, Hafid Ali kepada Joe, Joe berikan umpan kepada Adam, masih Adam kuasai bola, bekerja sama berikan kepada Joe, lepaskan umpan Patoni yang dicari. Kembali kita lihat saudara penonton, bola kini dalam gempuran pemain dari kesebelasan Harpas dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kemeriahan yang sangat luar biasa terjadi pada partai perempat final kali ini di mana Ultras Mitra Muda yang juga hadir mensupport tim kesayangan mereka, tetapi kerjasama mohon untuk tidak membakar player kembang api dan sebagainya. Karena menurut ahli kesehatan, para pemain atlet yang sedang berolahraga kemudian menghirup udara dari player atau kembang api dan sebagainya akan merusak saluran pernapasan mereka. Dan tentunya kerjasama kepada siapapun untuk tidak membakar player kembang api dan sebagainya agar pertandingan tetap enak untuk ditonton. Kembali sebuah tembakan, oh saudara penonton, sebuah tembakan bebas yang dilepaskan oleh Dula tetapi masih melebar tipis beberapa sentimeter dan akhirnya gagal untuk mengancam gawang yang dikawal oleh Hussein pada pertandingan babak yang kedua.
kedua ini. Masih bersama Bos Agung Motor, pertandingan babak yang kedua Karpas dengan kesebelasan Mitra Muda. Dan kini Sandi Bule, masih Sandi Bule, tetapi kembali bola berhasil diantisipasi. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karpas. Sandi Bule berikan umpan kepada Doni. Kita lihat suara perempuan kiri kan terpek dilakukan kesebelasan Mitra Muda, berhasil diantisipasi dengan baik dan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Karpas. Domi bekerja sama berikan umpan kepada Patoni, tetapi kita lihat bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kita saksikan Karpas menggempur sisi kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda. Beruntung Bos GH alias Bos Gugum punya seorang Hafid Ali, di mana kita lihat saudara penonton kebuntuan yang berhasil dipecahkan oleh Hafid Ali pada pertandingan babak yang pertama tadi, menggantarkan sementara kesebelasan Karpas memimpin 1-0 atas lawan kesebelasan Mitra Muda. Karena kita ketahui bersama permainan yang sangat disiplin dilakukan kesebelasan Mitra Muda, dan kini counter attack saudara penonton kita saksikan terlalu deras umpan kiriman yang dilepaskan pemain kesebelasan Mitra Muda dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Mitra Muda, kita nantikan lakukan sudah terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Karpas. Joe berikan kepada Sandi Bule, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan Sandi Bule. Joe Kante menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda. Crossing cantik Sandi saja saudara penonton. Filippo Inzaghi-nya Tarkam kembali mencatatkan namanya di papan skor, tetapi beruntung sepakan yang dilepaskan oleh Sandi Bule masih melebar tipis beberapa sentimeter dan akhirnya gagal membawa kesebelasan Karpas menambah pundi-pundi gol mereka atas sang lawan kesebelasan Mitra Muda. Kedudukan pada pertandingan babak yang kedua masih tertekan dengan angka 1-0. Mitra Muda masih berpotensi untuk bisa mendapatkan defisit gol yang mereka derita. Gempuran terus dilakukan kesebelasan Mitra Muda saudara dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Karpas, dan kini mereka dapat di dalam situasi throw-in alias lemparan ke dalam dari lini dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Karpas. Siapakah yang akan melakukan tidak terpantau oleh kamera. Yang jelas keuntungan bagi kesebelasan Mitra Muda akan mereka dapati. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kita lihat terjadi kemelut di sisi kiri pertahanan kesebelasan Karpas, lepaskan sebuah umpan berhasil diantisipasi oleh Arif Bison, dan kita lihat kini bola dalam penguasaan Joe, berikan umpan jatuh di kaki pemain Mitra Muda, berbahaya. Oh saudara penonton, sebuah tembakan keras yang cukup baik dilepaskan oleh sang jenderal permainan Masrul, tetapi beruntung masih lemah dan akhirnya berhasil diantisipasi dengan baik oleh Robi Casillas, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Karpas. Baik saudara penonton, kita saksikan para pemain kesebelasan Mitra Muda kini terus berusaha menggempur untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Gempuran kembali mereka lakukan dari kaki Ray, lepaskan crossing berhasil diamankan Bauji Black. Arif Bison melakukan sebuah antisipasi dan akhirnya bola pun nampaknya dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Mitra Muda, kita saksikan Hussein yang akan bersiap melakukan eksekusi goal kick. Lakukan sudah, angkat bola melambung ke seperempat lapangan pertandingan. Bison berhasil melakukan sebuah antisipasi, dan kita saksikan kini bola dalam penguasaan Hafid Ali. Masih Hafid Ali. Lepaskan lagi, lini pertahanan kesebelasan Mitra Muda tampil sangat disiplin. Datang Wake Mahardika, tercuri oleh pemain kesebelasan Mitra Muda. Bauji Black berhasil memotong pergerakan bola, berikan umpan kepada Joe, membuka ruang gerak sang jenderal permainan Dula. Karpas terus mengerung lini pertahanan Mitra Muda, sebuah crossing yang terblok dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Mitra Muda, dan akhirnya saudara pergerakan bola kini keluar meninggalkan
dalam lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Hartas akan terjadi. Kita nantikan bersama saudara penonton. Doni yang bersiap melakukan throw in berikan kepada Patroni. Berhasil diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Mitra Muda. Duel bola udara terjadi. Abdullah Arsafin berhasil menetralisir pergerakan bola. Kita saksikan kembali Mitra Muda. Umpan panjang mengarah berikan kepada Indra. Melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Hartas. Kita lihat berhasil. Oh, sebuah pelanggaran saudara penonton kita lihat dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Hartas. Dan kita lihat bersama saudara, gawang Hartas kini dilewati oleh seekor hewan yang bentuknya menyerupai kucing. Kita nantikan bersama saudara penonton, kini gawang kesebelasan Hartas dalam situasi yang sangat-sangat amat riskan dan sangat amat berbahaya saudara. Kita nantikan tembakan bebas lakukan saudara. Bison berhasil melakukan sebuah antisipasi. Masih belum reda gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan Mitra Muda. Ibarat orang mau berangkat udah pembukaan 8 saudara penonton. Kita lihat gawang kesebelasan Hartas yang terus dibombardi oleh pemain kesebelasan Mitra Muda. Kembali kini sepak bola akan terjadi. Lakukan sudah. Paul J. Black berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Datang support dari second line. Masro crossing cantik berlaku pertahanan Hartas. Kombinasi yang cukup baik. Dan akhirnya saudara penonton, benar yang saya katakan, lini pertahanan dan juga gawang dari kesebelasan Hartas ibarat orang beranak udah pembukaan 8 saudara. Sangat riskan dan harus ditungguin oleh banyak orang. Kita nantikan saudara penonton, kini peluang kesebelasan Mitra Muda terjadi dalam sebuah eksekusi tendangan bebas dari jarak tembak yang sangat amat efektif untuk bisa mencarikan gol. Tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai algoritma tendangan bebas. Dan akankah si Raja comeback pada penyelenggaraan turnamen Bunga Mekar kali ini akan terus kembali mencatatkan dirinya sebagai si Raja comeback? Dimana saudara penonton, 3 pertandingan dalam situasi tertinggal menyamakan kedudukan dan kemudian menang dalam adu penalti. Dan akankah deja vu akan terjadi pada pertandingan kali ini? Jarak tembak yang sangat efektif dan sangat ideal. Bos GH, Bos Gugun Herbian sangat tegang menantikan apa yang akan terjadi. Ke gawang yang dikawal oleh Robi Casillas bersiap tembakan bebas. Kita lihat bersama hilang sementara ketegangan bench kesebelasan Hartas. Bos GH termasuk Bos Agung Motor yang juga nampaknya tidak henti-hentinya menelan ludah saking tegang yang menyaksikan jalannya pertandingan kali ini. Dan inilah sepak bola, indahnya sepak bola di mana ketegangan, kesedihan dan juga kebahagiaan semuanya terjadi ketika wasit memimpin jalannya pertandingan meniup free kick tanda pertandingan berakhir. Karena bagi tim yang memenangkan pertandingan tentunya akan mendapatkan kado yang sangat manis, dan tim yang kalah tentunya akan sedikit mengalami kesedihan. Dan semua terjadi dalam permainan olahraga yang katanya sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Dan saudara penonton, kini situasi berbalik. Transisi permainan dari tertekan menjadi menekan. Peluang yang tadinya dimiliki kesebelasan Mitra Muda kini berbalik menjadi milik kesebelasan Hartas. Karena kini sebuah tembakan bebas akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Mitra Muda. Kita nantikan bersama saudara Adam yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas untuk kesebelasan Hartas. Lakukan Patroni nampak berdiri pada posisi offside dan akhirnya tendangan bebas terjadi untuk kesebelasan Mitra Muda. Kita nantikan mundur beberapa langkah saudara penonton, pemain dari kesebelasan Mitra Muda lakukan sudah menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Hartas. Kerjasama yang cukup baik dipertontonkan pemain kesebelasan Hartas. Kembali kombinasi yang cukup baik kita lihat saudara menekan. Sebuah skill cantik dipertontonkan pemain kesebelasan Mitra Muda dan kembali beruntung pada bila berhasil melakukan sebuah antisipasi. Datang Masri. Oh, menyala
abangku hitam pajak dalam penonton kapten tim kesebelasan mitra muda Masrul nampaknya bermain sangat cantik pada pertandingan kali ini. Beberapa kali aksinya berhasil memperdaya para pemain dari kesebelasan Harpas. Beruntung tembakan yang dilepaskan oleh Masrul jauh dari titik sasaran dan pergantian pemain mitra muda Handani keluar nomor punggung 3 dari kesebelasan mitra muda masuk Dadang nomor punggung 12. Kita saksikan saudara penonton Bos Kori coba terus memasukkan aura positif dalam ke dalam diri tim yang dibesutnya pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat satu pergantian dilakukan kesebelasan mitra muda dan kini Wagen makan 3 mendribel bola dari kiri pertahanan kesebelasan mitra muda, tetapi bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah lakukan kembali, kita saksikan kiri mitra muda mengancam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Harpas. Kombinasi yang cukup baik dipertontonkan pemain kesebelasan mitra muda, datang support dari second line melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Harpas. Kita lihat saudara penonton, berbahaya, berbahaya, kembali berhasil dicuri dengan baik oleh Adam. Counter attack dilakukan kesebelasan Harpas, gagal gaturi kaki Masrul melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan mitra muda, tetapi gagal dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bapak markas Angkurakan Kunciran Jaya juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan. Kembali kita lihat perburuan tiket ke partai semifinal. Mitra muda yang tertinggal 1-0 terus melakukan untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Kita lihat kiri gempuran mereka lakukan dari kiri pertahanan kesebelasan Harpas, lepaskan crossing menelan pertahanan Harpas, terjadi kemeludan. Robi kasihlah saudara penonton, kita saksikan sangat tenang mengantisipasi pergerakan bola dan akhirnya kita lihat selamat sementara gelang dari kesebelasan Harpas. Kuncinya dari kesebelasan Harpas dalam situasi yang memang sedikit sulit mereka dapati pada pertandingan kali ini, dan kembali kini Robi kasihlah sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik. Bola kini dalam penguasaan penjaga gawang Hussein, masih Hussein lepaskan umpan lambung ke seperempat lapangan permainan Harpas. Adam jauhkan bola, tetapi masih dalam arena permainan kesebelasan Harpas sendiri. Joe menangi perebutan bola, masih Joe bekerja sama kepada Patroni, mendapatkan pressing dari pemain kesebelasan mitra muda. Kita saksikan mitra muda dari kaki Masrul, Masrul dorong bola ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Harpas. Mitra muda terus menurun, kita nantikan bersama gempuran kembali mereka peragakan. Kombinasi 1-2 dipertontonkan pemain mitra muda, berhasil diantisipasi oleh Dula. Dula ke belakang berikan kepada Doni, masih Doni lepaskan umpan panjang Joe yang dicari, dan tertek dilakukan Harpas. Joe berikan kepada Sandi Bule, Sandi Bule, Sandi Bule, gagal untuk melewati perangai pemain dari kesebelasan mitra muda. Counter attack, jual beli serangan terus terjadi pada menit krusial babak yang kedua ini. Kita nantikan Bison datang support pemain mitra muda lainnya. Berbahaya, 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 kita saksikan. Bahaya, bahaya. Benar-benar hiburan yang sangat luar biasa. Benar-benar hiburan sepak bola yang sangat luar biasa kita dapat di babak yang kedua pertandingan antara mitra muda dengan kesebelasan Harpas. Perburuan tiket ke partai semifinal memastikan tim yang akan berjumpa dengan kesebelasan BBP. 1-0 saudara penonton, gol Hafid Ali, sementara masih mengantarkan tim besutan Bos GH dalam situasi leading, tetapi keunggulan 1-0 masih menjadi angka yang sangat riskan untuk bisa disamakan saudara. Ibarat orang hajat habis maghrib, langit gelap aja, langit gelap aja mau mendung dan juga mau turun hujan, masih deg-degan saudara penonton, karena kalau habis maghrib biasanya besan lagi banyak-banyaknya. Tetapi saudara, kesempatan kesebelasan Harpas untuk mencetak gol kali ini mereka dapati gol yang saya yakin andai kata terjadi maka akan membuat bubar penonton yang hadir, karena akan menjadi killing the game. Kita saksikan Dula gagal dan kini Hafid Ali, masih Hafid Ali, masih Hafid Ali, terlalu lama dan akhirnya tidak jelas. Kini gol dari pemain kesebelasan mitra muda dan
Intertek melakukan mitra muda dari kanan pertahanan Harpas, dijorokin oleh Arif Bison, dan akhirnya tembakan bebas bagi kesebelasan mitra muda. Sudah saya katakan keunggulan 1-0 di menit-menit yang tentunya sudah sangat krusial seperti ini masih menjadi angka dan juga keunggulan yang sangat riskan bagi kesebelasan Harpas saudara. Dan benar saja yang saya katakan siap terjadi. Kita lihat saudara penonton, sebuah tembakan bebas dari seperempat lapangan permainan. Inilah dia pemain yang juga sangat mencuri perhatian pada pertandingan kali ini, sang maestro lapangan dan juga kapten tim mereka, Mas Lo. Lob bola yang cukup baik terjadi ke mulut datang, jauhkan bola, jatuh di area permainan sendiri. Saudara penonton, tegang dan sangat tegang dalam pertandingan kali ini. Dan benar saja laporan yang saya terima dari warung Madura di sekitaran Kunciran, penjualan Pampers laku keras karena banyak penonton yang pakai Pampers saking tegangnya, agar kalau kencing kagak ketahuan. Ya saudara penonton, kita lihat bersama, inilah pertandingan yang sangat tegang dan sangat alot. Selembar tiket mahal kalau partai semifinal terus diperbutkan. Harpas dan kaki Doni. Doni, oh, kita lihat Dura terblok oleh pemain dari kesebelasan mitra muda, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita bersama saudara penonton, benar-benar ketegasan yang terus dipertontonkan oleh perangkat pertandingan yang bertugas kali ini, dan itulah yang memang benar-benar harus dilakukan. Di mana kita lihat kini apakah yang terjadi, lemparan ke dalam bagi Real Madridnya Jasinga Harpas FC. Doni yang akan melakukan throw-in, kita saksikan bersama saudara. Melakukan sudah, berikan kepada Dula, Dula kepada Doni, angkat bola kepada Sandi Bule. Kita saksikan saudara penonton, terisolir pergerakan pilih poin jaginya Harpas Sandi Bule pada pertandingan kali ini. Dan kini Hussein lepaskan umpan panjang memasuki lini pertahanan Harpas. Bisa berhasil menanduk bola, berikan umpan kepada Patroni, masih Patroni ke belakang kepada Hafid Ali, terlepas bola dari kontrol Hafid Ali, pelanggaran, dan akhirnya tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan mitra muda. Kartu kuning kita lihat diberikan wasit bagi pemain kesebelasan Harpas. Kita saksikan saudara penonton, peluang yang juga terus terjadi dan dimiliki kesebelasan Harpas akan terjadi kembali dalam eksekusi tendangan bebas sang Al Capitano mereka, Masru, yang akan bersiap melakukan tendangan. Lakukan sudah, Hafid Ali berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Dula, Dula berebut bola, berikan kepada Joe Caterte. Ya, pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan mitra muda. Dan akhirnya tembakan bebas saudara untuk kesebelasan Harpas akan terjadi. Sang kapten tim Dula, kita nantikan, nampaknya memberikan instruksi dan aba-aba kepada para rekan-rekannya untuk sedikit tenang dan melakukan cooling down. Kembali sudah lakukan Dula, berikan kepada Joe, Joe kepada Doni, ke belakang berikan kepada Fauji Black, angkat bola. Kembali kita lihat diantisipasi pemain bertakan mitra muda. Kembali kini Doni, berikan kepada Dula, masih Dula, masih Dula, ke belakang kepada Bison, masih Arif Bison kuasai bola, lepaskan umpan panjang Patroni yang dicari, masih Patroni. Ya saudara penonton, kita lihat kesempatan emas bagi kesebelasan Harpas untuk mengunci kemenangan mereka dapati, di mana akhir sebuah tembakan bebas dari jarak tembak yang sangat ideal untuk bisa mengadukan gol. Kita nantikan saudara penonton, akan didapati kesebelasan Harpas siapakah pemain yang kelak akan maju sebagai algojo tendangan bebas. Dula, Joe, dan Sandi Bule yang nampaknya bersiap saudara, dan Dula yang nampaknya bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan mitra muda. Kita nantikan saudara penonton, oh Harpas maksud saya. Kita saksikan kini Dula bersiap, Dula, 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 Dula. Udah. Oh, offside, offside.
Offside nampaknya saudara. Kita lihat. Udah. Keluar bang, keluar. Awas, yang berkepentingan itu cuma penonton luar. Itu mitra muda ngapain? Itu mah penonton iseng doang itu mah. Bukan, gak apa-apa di lapangan mah. Temuin sini semua polisi ini juga nih. Nah itu mah cuma orang itu doang. Diamankan aja, diamankan. Ya. Pertandingan mah gak ada apa-apa, Ya udah, pertandingan emang ada apa-apa. Cuma orang lagi itu aja. Ya udah, dihentikan sendiri orang apa itu, Mak. Saya gak bisa ngomong apa-apa, Mak. Yo, yang lainnya keluar. Lanjut lagi. Tadi gimana keputusannya jadinya? Ya, offset ya, kelanjutannya ya. Offset kelanjutannya. Ayo penonton keluar, penonton mitra muda. Ayo panitia buruan Bang Odan, ayo buruan. Bang, ayo. Ayo. Ya, kita lanjutkan kembali tendangan bebas untuk kesebelasan mitra muda saudara Tukang, dan kembali Masri melakukan sebuah antisipasi berbahaya. Kita lihat saudara berhasil diamankan oleh pemain berkatan dari kesebelasan Harpas, dan kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan mitra muda akan terjadi dari sisi kiri perkatanan kesebelasan Harpas. Kita nantikan bersama saudara penonton. Kita nantikan bersama saudara, lakukan. Sudah dijauhkan bola, jokan P datang masuk. Pelanggaran, dan kini tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan Harpas. Kita nantikan bersama saudara Fauji Black dan juga Arif Bison, dua bek tangguh yang dimiliki kesebelasan Harpas, bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersiap Bison ambil ancang-ancang melakukan eksekusi tendangan bebas untuk kesebelasan Harpas. Lakukan, sudah berikan kepada Pak Tony, tercuri oleh pemain kesebelasan mitra muda. Dula Wage, kembali kita lihat Harpas menekan, melebar, berikan kepada Doni. Masih Doni, berikan kepada Joe arahkan umpan kepada Doni kembali. Kerjasama yang cukup cantik, tetapi tercuri pemain kesebelasan mitra muda. Lemparan ke dalam terjadi, kita lihat saudara. Bagi kesebelasan mitra muda, kita nantikan terjadi dari sisi kiri pertahanan mereka. Bersiap melakukan, sudah angkat bola, Fauji Black menyundul bola. Dula berikan kepada Bison, Bison kepada Hafid Ali. Hafid Ali kirim umpan tetapi kurang cermat. Kita saksikan Arif Bison jauhkan bola, dan akhirnya lemparan ke dalam untuk kesebelasan mitra muda. Kita nantikan saudara penonton. Kita nantikan bersama kesempatan emas bagi kesebelasan mitra muda akan terjadi dari sisi kiri pertahanan. Bola dari sisi kiri pertahanan mereka saudara. Kita nantikan bersama. Kembali kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan mitra muda, sudah lakukan, berbahaya, dijauhkan oleh Fauji Black. Masih Fauji Black. Sandi Bule, datang
Masrul. Melebar Adam, jauhkan bola. Kembali bola jatuh di kaki pemain kesebelasan Mitra Muda. Wage berhasil merebut bola. Diantisipasi, Pauji Black menyundul bola. Kita saksikan Joel Kante. Masih terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan. Dimenangkan kesebelasan Mitra Muda Masrul. Cukup baik, Dula. Dan peluang bagi Mitra Muda terjadi. Kita lihat saudara penonton. Dan akhirnya Harpas berhasil melaju ke partai semifinal turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024. Udah, gak ada apa-apa. Yang lain gak ada apa-apa, udah. Ya udah. Ya, saudara, akhirnya berakhir pertandingan pada sore kali ini. 1-0 kemenangan Harpas atas sang lawan kesebelasan Mitra Muda. Selamat sore dan salam sepak bola. Ada apa sih? Ya, Pak. Masuk, Pak.